Komedian Indra Warkop dikabarkan meninggal dunia. Kabar tersebut berdasarkan informasi yang beredar bahwa personil Warkop DKI tersebut telah tutup usia. Saat dikonfirmasi, selaku manajer Indra Warkop, Andri membantah dan menyebut jika informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax. Hal itu disampaikan Andri saat dihubungi pada Rabu 10 Agustus kemarin. Begitupun putri Indra Warkop, Satya Paramita Hadadwinita, yang menegaskan kondisi sang ayah dalam kondisi sehat dan tengah berada di rumah. Adapun meminta doa agar Indra Warkop selalu sehat. Diketahui saat ini Indra Warkop sedang tidak ada syuting atau pekerjaan. Adapun sebelumnya beredar kabar duka yang menyebut pemilik nama lengkap Indra Joyo Kusumonegoro tutup usia. Namun informasi tersebut telah dibantah tegas oleh pihak keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!